Tadi awalnya memang saya menanyakan apa yang sudah ditanyakan Pak Sujana terkait dengan TKT, mungkin nanti saya butuh juga penjelasan terkait dengan TKT. Permasalahan saya sama seperti Pak Sujana, kadang kemarin indikasi yang agar proposal itu lolos itu justru di TKT yang tinggi di Gerbang Dewan. Nah ternyata itu memang ada syarat di masing-masing jenis penelitian. Terus yang kedua, terkait dengan S2 yang lektor gitu Pak Dewa, yang eligible untuk mengikuti penelitian baik itu dasar maupun terapan, kalau dari sisi ketuanya sudah ditentukan syarat-syaratnya tadi. Nah bagaimana dengan anggota yang kita ajak, apakah juga ditetapkan sebagai syarat, misalkan kalau lektor dengan harus dengan asisten ahli, atau boleh lektor dengan lektor, begitu juga misalkan penelitiannya bertiga semuanya lektor seperti itu, mungkin bisa diperjelas. Terima kasih. Baik, mungkin tiga pertanyaan dulu, silakan Pak Leo. Oke, sukses semua Pak Gede Sujana, di Sulana dan Pak Komar. Jangan pertanyaannya, habis. Jadi kebetulan sesuai dengan pengalaman untuk TKT, perkembangan dari dulu sampai sekarang. Dulu Didi itu merencanakan TKT-nya online, merencanakan. Jadi kita tetap kita assessment. Self assessment, okay, seperti Pak Gede dan Pak Komang tadi pengalaman isi sendiri. Nah, tingkat-tingkatnya kan ada di sana indikatornya. Kita terjemahkan sendiri, karena silakan sendiri menerjemahkan itu. Kemudian dikirim secara online, kemudian diverifikasi. Itu rencananya. Kemudian tidak jalan. Akhirnya menjadilah offline. Offline coba sendiri, dia juga sering nyoba. Coba, kemudian dapat TKT, kemudian datanya kita serahkan. Oh, ini sudah dicoba TKT-nya segini, TKT-nya segini. Itu pun yang memverifikasi juga belum ada perangkatnya. Kemudian sekarang terakhir ya sudah sisanya. Dan ini sisanya. Kalau Bapak mau dasar ya sudah, jangan lebih dari ini. Tiga anak tiga. Oke. Nah, bagaimana mengujinya? Apakah layak barang saya simulasi ini masuk jurnal? Walaupun barangnya maya, hanya ada data, tidak ada berbentuk fisik yang disebut dengan intangible. Tapi kalau layak masuk jurnal, ya sudah, artinya TKT 3. Nah, begitu aja. Dibalik sekarang pemahaman kita begini. Ini juga saran pusat juga begitu. Sering ditanyakan persis pertanyaannya Pak Gede dan Pak Komar dari 4 tahun lalu pertanyaan sama. Dan jawabannya sekarang begitu. Ya sudah, ini dulu. Karena online-nya mereka jalan. Ya sudah, kalau mau dasar 1-3, strateginya begini. Oke, saya mau masuk dasar nih. Nah, otomatis di awal berapa, kan gitu. Biar ada peningkatan TKT setelah ada dana, gitu aja. Dua dulu, nanti produk akhirnya tiga. Kalau dia 3 tahun, 2, 3, gitu aja. Sehingga ada progres. Kalau mau terapan dari 4-6, ya udah. Pertama 4, itu time-nya belum diuji, alif di lingkungan sesungguhnya masih segala lab, uji lagi TKT-nya naik jadi 5 tahun kedua, terakhir uji lagi TKT-nya menjadi 6. Itu rasional yang sangat bagus. Jangan 7 lah terlalu lambat BP. Itu rasional yang sangat bagus. Karena di sistem sebelum tamas pun tidak ada ditanya.
dari mana datangnya tiga? Ngobrol nih. Nggak ada sistemnya, ya udah. Yakin saya tiga dong nih. Nanti hasilnya jurnal. Kalau punya barang ya sudah mulai dari empat aja. Nanti barangnya ada di tahun pertama, diuji sedikit. Kalau di kami namanya uji komisioning. Dia bisa hidup aja cukup. Tahun kedua baru diuji detail. Ini kurang apa. Tahun ketiga uji lagi. Kalau sudah begitu kan, kalau Bapak lihat indikator TKT, TKT-nya masih naik. Pasti naik orang persyaratan TKT begitu. Diuji pada segala, diuji pada lingkungan lab yang lebih luas, diuji pada lingkungan sesungguhnya. Jadi untuk Pak Gede, silakan rancangan software-nya cocok di mana? Rancangan software kalau sudah jadi barangnya ya bisa diterapkan. Tapi kalau masih di dasar ya bisa juga. Tergantung sekarang layak nggak masuk jurnal. Kalau layak masuk jurnal itu harus bicara Nobelty sedikit, keunggulannya apa sih? Nah, kalau masalah Nobelty nggak apa-apa. Orang Eropa bikin, nah ilmu saya aja. Orang Eropa bikin karbon dioksida, replikasi karbon dioksida untuk gedung, saya apa? Aplikasi karbon yang sudah untuk supermarket di daerah tropis dan ada yang sama. Iya, kan punya data tropis saya yakin ini lah ya, bukan lain udah ngebenti. Nah, itu dikit-dikit aja. Kalau ini software berbasis budaya Bali sudah ada ngebenti. Orang lain tidak akan buat seperti itu. Walaupun secara keilmuan kan sama. Kalau tiap-tiap kalau mau review jurnal gitu, search bidang teknik pendingin itu harus seluruh itu pasti ada coba. Ya, tapi kita buat kondisi lokal sudah jadi mungkin. Kalau Bapak yakin tentang barangnya ya sudah terapkan aja tapi nanti dijadikan produk. Produknya dikatakan dibuatkan hak cipta mudahnya. Tapi sekarang karena di pusat masih pejabatnya belum dipilih semua nggak lama sekarang. Dia minggu lalu baru menunjukkan hak cipta Bapak. Masih nunggu. Oke. Begitu kira-kira Pak Gede. Jadi ya sudah tembak saja. Kalau kerja tembak juga Pak Komang. Kemudian Pak Andi. Nah, tip khusus untuk Romet. Bagaimana membedakan yang sudah masukkan di luaran, di sebelahnya kan ada luaran. Jadi untuk roadmap dasar ini simulasi luarannya jelas jurnal buku luaran dasar itu. Kemudian kalau dia ditingkatkan jadi terapan sudah membawa produk ya komponen ini program ini luarannya sudah. Jadi boleh yang lain kan jurnal cerita boleh, tapi menonjol kakinya itu saja yang beda. TKT tidak usah disebutkan, tidak usah disebut. Jadi untuk membedakan ya namanya yang berbau barang, kemudian namanya yang berbau perkembangan, kemudian keluaran. Itu aja sudah meyakinkan. Kalau ini reviewer nasionalnya jarang yang TIK Pak. Saya tahu betul ini portalnya yang dari BB pertama yang dari Brawijaya, yang dari UGM teknik fisika, proper yang nasional Undiksa teknik kimia. Jadi jangan khawatir. Nah, kemudian untuk Pak Komar, untuk strategi lengkong nah, S2 bisa jadi diterapkan, bisa jadi cocok diterapkan kalau sudah punya produk. Pengalaman kami kok lebih ringan diterapkan waktu pengambilan.
karena kan hak cipta kemarin pecah di DJKI. Hak cipta itu 3 hari Pak. Patent pun sekarang online, tidak usah ke Jakarta. Kalau dulu kami ke Jakarta, bawa berkasnya, ambil formnya di Renon, di Kumham, isi, divalidasi oleh dia, bawa ke Jakarta. 2 kali ke Jakarta. Yang ketiganya saya titip tempat kesehatan. Sekarang di Jakarta nggak ada yang melayani online. Nanti angkut tinggal stikinya pesan angkut sudah masuk itu. Dokumennya persis sama, dokumennya persis, tapi online. Sampai keluar pengumuman pembesaran sumsel itu masih di rumah tenang-tenang. Kalau tadi sudah hak kita. Nah, tinggal masuk, gua takut pribadi. Kalau simulasi komputer, buatkan cover, buatkan bagaimana halaman mukanya, buatkan deskripsi operasionalnya, buatkan anunya sedikit penjelasannya, masukkan jadi hak kita simulasi atau program komputer. Nah, kalau sudah yakin begitu, terapak Pak, mudah. Nah, kalaupun ke dasar nggak apa-apa, nanti strateginya adalah jangan jurnal yang tinggi dimasukin. Masuk jurnal internasional umpan aja dari itu. Masuk saja. Bahkan yang ada Q-nya, Q-Q itu ada. Masuk Pak. Nanti curi-curi bagian Pak Gus itu. Kalian. Tergantung reviewernya, kalau nasional kadang nggak mau tahu ganas. Kalau desentralisasi udah yang penting kan URL-nya ada Pak. Ini kitip nih pengalaman tahun URL-nya ada, dibuka URL-nya oleh reviewer, ISSN-nya ada, kemudian dicek benar internasional kan ada yang benar Pak. Selesai urusan, nanti tanya key-nya. Nah, kalau key-nya tinggi dikasih uang lagi Pak. Kalau key-nya tinggi dikasih uang. Saya satu jurnal sudah menikmati beberapa kali ini Pak. Untuk penelitian dapat saya masukkan insentif, dapat lagi keluaran tambahan, dapat lagi di lumayan, tidak ngapa ngapain. Dan tidak ada orang jawabannya Pak, tinggal masuk kantong ya. Karena insentif udah ada jurnalnya selesai urusan. Pak Gus katanya notanya mana? Nah ini jurnal kok begini lebih kuat. Ada URL-nya ada. Gitu. Kemudian cek ISSN-nya bagus. Apalagi Trinet. Ya tinggal cek di Sinabo lebih gampang. Wah masuk sih aku. Mantap. Dan nah nanti kami jelaskan betapa pentingnya rekam jejak untuk pengajuan proposal. Nanti kami jelaskan 40%. Tapi kalau Bapak mah ya desentralisasi ya bersaing dengan teman-teman. Tidak bersaing dengan kami. Itu kalau salah. Jadi punya tiga tinggi orang teman cuma satu kan gitu aja. Makanya masuknya sebanyak-banyaknya. Nah untuk anggota teman-teman, idealnya kalau ada satu anggota kualifikasinya harus hampir sama, karena logikanya kalau disetujui multi tahun itu mesti tanya kalau tengah jalan Pak Komar naik dan jadi ketua sedikit gitu, anggotanya yang melanjutkan Pak gitu misalnya, atau Pak Poston telepon Pak kadesnya kosong tolong jadi kades ya, ini kan teman kepala LBBM isi kan jadi kades budaya dulu kan teman kita ya sering Pak Gun. Nah jadi kades ini, nah penelitiannya kan harus dilanjutkan oleh anggotanya. Anggotanya harus bersama melanjutkan. Dan, nah kalau ada 3-2 anggota, yang satunya boleh sering nanti Pak. Niki untuk membina ini, ajak. Apalagi dia pernah pengalaman baru sekarang asisten ahli baru. Harus habis pelajaran Pak. Dia ngajak ke kelapa lagi.
Kenapa? Karena dia pintar sekolah sih. Tapa pintar. Dia tak bisa. Dia masuk. Tapi anggota duanya, ya kualitasnya masuk. Dan nanti sebenarnya idealnya antara kota itu saling kenal sama. Ya, tapi ya kenyataannya kan, nah, wah kan mulut tuanya percaya, kemudian dia percaya kan, dipercaya 100% kita katanya pengyus mana? Nah, yang penting nanti publikasi itu namanya, ya kan? Nah, apa-apa so, ya ada kota yang nggak ngomong apa yang sukunya naik gitu. Tiga kali diajar naik sekolahnya gitu. Nah, dan tetap kita kasih kontribusi. Kita datang, ajak kemana gitu. Tetap. Ya walaupun sesuai dengan kondisi. Walaupun sudah percaya betul dengan kita. Ajak. Eh, naik gini, ah pesan. Pak RSM itu. Gak apa-apa, teknis kita. Begitu, kira-kira. Mungkin kesana. Baik, itu tadi kita menambahkan karena kita di tinggi untuk rektor masih di bawah kisaran di bawah 30 untuk saat ini. Jadi dan beberapa ada yang sedang melanjutkan S3, jadi berkurang lagi sedikit kuotanya. Jadi makanya tadi apa namanya untuk persaingan internal mungkin untuk saat ini masih sangat besar sekali peluangnya. Yang kualifikasinya sama, cek semuanya rektor. Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Terbuka sesi kedua dari dua penanya mungkin. Kualifikasinya rektor. Bisa lanjutkan ya, pastikan tuh. Bisa. Saya nak ajak itu. Silakan. Pak Leo. Baik, terima kasih. Saya Rio melanjutkan pertanyaan dari Pak Komang masalah strategi yang tadi ketuanya rektor, anggotanya kalau bisa setara, gitu. Oke, kalau anggotanya ada dua, A satu boleh. Nah, karena jadi untuk teman-teman dosen yang masih A. Bagaimana strategi yang bagus supaya bisa ikut kuliah juga atau belajar untuk penelitian ini? Oke, bagaimana? Terima kasih. Kira ada lagi? Belum ada. Pak Toto. Terima kasih Pak Dewo dan Pak Deputi. Saya tetap seriawan. Saya bertanya dalam mitra. Ya salah maksud saya mitra awal. Untuk syarat mitra itu apa harus berupa lembaga pemerintah, perorangan, ada badan hukum dan seterusnya dan seterusnya. Ini kepada Pak Sekimo. Mungkin sudah cukup dulu ya dari sisi pertanyaannya. Kalau mungkin sedikit saya tambahkan, tadi kan untuk skema dasar itu kan TKD 1 sampai 3. Kemudian di awal itu kan harus ada TKD awalnya. Nah kalau kita mau riset dasar, boleh nggak TKD awalnya langsung 3? Itu misalkan. Berarti untuk target akhirnya apa tetap 3 atau mungkin itu kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Leo, Pak Toto. Oke, Pak Kadek tadi tetap 3 boleh, tetap 4 boleh, tetap 6 boleh. Tapi kita bicara rasional yang menarik. Setelah disentuh sesuatu kan mestinya naik. Itu aja sih sebenarnya. Biar enak, jelas. Ternyata kok ini dikasih dana ratusan juta, itu aja adik-adiknya kan. Udah naik, Pak. Nah, itu rasio trik-trik sebenarnya untuk memaniskan. Oke, betul Pak Leo. Ini yang bro, ini kalau kebijakan Pak Gus terhadap Pak Dewa Haji Minadam. Tapi kebijakan di politik betul yang sama itu. Khusus untuk yang memenuhi syarat DRPM, kita genjot segenjot-genjotnya. Genjot segenjot-genjot. Proposal kita adakan pelaminan. Dia diumumkan kapan saja oleh teman-teman di setiap tanggal dan cek proposal. Karena kalau sudah memenuhi syarat harus masuk proposal DRPM. Nah, kemudian kan karena pengumumannya kemarin agak telat nih, nanti bulan apa ya pengumuman hari ini? Februari. Nggak dapat, itu jalan. Sebagian misalkan hilang. Kita prioritaskan lagi dana DIPA. Ini kebijakan kami aja nanti biar bagus. Yang asisten ahli DIPA, kita tidak periksa mereka proposalnya, lolos dan kebijakan untuk pemintaan si Runing, si asisten ahli mencekar, ini ada yang bisa dia mencekar. Tapi bukan dari politik, ini dari Jogja ini. Yang ketemu pas ada dia dari universitas apa gitu, bukan remaja ya, masih muda dan pengurus PPN. Nah kebetulan dia ada jarak HKI seperti itu, ada jarak HKI, dia masih muda, foto kayak makin masih lulu nih, dapat paten. Penelitiannya PDP, penelitian dosen pemula 14 juta buah petik nih kan, paten. Wih, luar biasa. Profesor yang ratusan juta belum tentu ya, makanya dia dapat pelanggan dari ini. Belum tentu bisa jadi. Makanya kita kemarin yang asisten ahli kita buatkan skema sejenis PDP, karena kita kan tidak bisa ambil yang uangnya hampir sama persis. Kita kan ada 25 proposal kemarin lolos semua, tidak ada yang periksa. Dan karena di bulan ini si Runing menjadi orang juta dan paten Wenten lah sih. Niki kan buka-bukaan dari Pak Hoki kemarin, dari UGM, dari ITB belum tentu pakai semuanya. Dobel profesor Wenten kalah apa. Makanya kita harus ambil itu dan sebaik-baiknya, karena begitu dapat luaran bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Niki sinamburo Pak Gus saat-saat memutuskan dalam Dewa Ji. Nah sekarang Pak Toto, untuk pertanyaan pertama, kalau urusan mitra yang tidak saya jawab Niki nanti dimarahi, nanti mau dipotong ya. Oh, ngasih ngajir nih, mana ngedan nih di rumah, di rumah istri. Ya, untuk mitra semakin tinggi persyaratannya, semakin valid, semakin kredibel, semakin dipercaya. Dan tetap jangan punya PH semakin bagus, semakin kuat, semakin tinggi nilai oleh kedua, karena kan ada kualitas nilai mitra lengkap S7. Oke, yang kepepet gitu. Lah undang-undang ini produk tak bagus, kelompok masyarakat juga bisa. Yang penting surat pernyataan mitra itu valid. Ya kan? Mitra akan membuat surat pernyataan, dengan ini
saya kita aja yang buat nih. Ya karena ini saya ketua kelompok ini. Sejauh ini menyatakan siap kita sama dan mengaplikasikan produk media sejauh ini. Lalu capnya selektor dilakukan. Oke, ini itu kemarin. Karena ini dari awal. Kalau punya CP-nya lebih bagus, lebih bagus, lebih dari. Karena kita juga ikut. Oke, kalau bisa ya. Oke. CP sendiri juga boleh, itu teman baik suruh tanda tangan ya kan. Sebenarnya nggak boleh. Minta di pernyataan itu dengan ini menyatakan tidak ada hubungan dengan pendidikan. Ya kan? Jadi bahaya ini dia memiliki di rumah bikin tenaga surya kan benar gitu. Di mana di pasar mitra saya di tabanan ini. Tahu-tahu rumah sendiri kan. Nah, di sana kalau bisa di kampus. Kami sarankan teman-teman di kampus. Kenapa listrik gratis? Institusi banyak lebih apa? Sampai pagi mahasiswa kasih ruangan aja, sampai kelas sendiri dia pak. Ah, kita nyiapin ruangan aja, sampai kasih bungkus dia. Tapi kita karena punya pendidikan, dia kasih uang makan. Tenaga kerja dapat mahasiswa, mahasiswa TK. Ruangan tak? Boleh pak. Okay. Maksudnya kampus bisa jadi mitra. Kampus bisa jadi mitra kedua ini. Tampilan kita tak. Ya ada mitra dua kredit. Tapi mitra satunya orang luar. Dan perannya beda-beda. Kampus perannya ikan menyediakan tempat. Okay. Dia buatkan surat pernyataan rektor karena dua mitra. Boleh, tapi mitra utama apa nanti dicarikan mitra utama biar ya namanya juga biar bagus. Oh, dan di ya di kampus kenyataannya, tetapi boleh nanti dicobanya di mitra. Dicobanya di mitra atau mitranya di kampus kan juga bagus jadi kerjasamanya. Itu tujuannya sebenarnya. Cukup-cukup dia kasih uang dan tanda tangan. Jadi ada juga teman yang bikin lab di rumah juga, tapi agak aneh ya, kita sayangkan aja. Tapi penyerahannya tetap sudah sama institusi politeknik, tapi di rumahnya karena mobilitas ya juga kita tidak sanai. Tapi kita sarankan sih, karena dalam rangka kerjasama setidaknya ada orang kampus yang bisa kita pilih, ada pemda yang bisa kita pilih, kita aja sih ada kurang lebihnya. Kampus bisa jadi mitra kedua strategi pada datang. Kalau mitra pertama ya nilainya independen akan nilai dari penilaiannya tidak maksimal. Mungkin ada lagi, ada lagi yang perlu ditambahkan. Ya, yes, sampai mana? Baik, demikian tadi diskusi kita. Jadi untuk sesi kedua mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Ada beberapa hal mungkin yang saya perlu rangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi, terutama kepada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan hibah. Jadi selamat. Terus ingat nanti ketika implementasi kalau yang buat software itu divideokan, itu yang tadi diingatkan juga. Kemudian ketika publikasi acknowledgement atau ucapan terima kasih kepada pemberi dana, itu yang penting. Kemudian terkait dengan
roadmap itu adalah milestone kegiatan. Jadi tonggak-tonggak kegiatan apa yang dilakukan dalam penelitian, bukan alur pelaksanaan penelitian. Kemudian bentuk roadmap yang disukai dalam penelitian oleh DRBM itu berupa grafik sumbu X itu ada waktunya, sumbu Y kegiatannya, terus ada luarannya. Jadi itu kurang lebih yang dapat saya rangkum untuk dua sesi yang pertama ini. Jadi berhubung ini sudah jam 12 lebih, mari kita istirahat dulu untuk makan siang. Jadi kita istirahat kurang lebih sampai jam 1. Jadi prosesi ketiga kita akan mulai jam 1. Sekian dari saya, mungkin saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih.